balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Brock Heaven lagi. Kali ini tuh kita bakalan coba review update, teman-teman. Update-nya tuh keren banget. Ada satu rumah baru, ada game pass baru, dan banyak kendaraan-kendaraan gokil lainnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya. Ya ampun, apaan? Ini mandi dulu. Abang sendiri dibilang kismin. Dimandiin dong, ya ampun. Itu mobil baru lagi dipakainya, udah dikasih bocoran. Nah, iya. Kenapa ada motor ninja? Coba itu. Naik, bro. Naik. Oi, pacaran dulu ya. Pacaran dulu, coy. Ijo dong. Ijo, coy. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu update barunya. Orang kaya tulisannya enggak tuh? Orang kaya. Sini, turun dulu sini. Ayo kita turun dulu. Katanya tuh, ya ampun, rusuh amat. Itu mandi. Mantap sekali ya. Itu adalah salah satu update barunya, coy. Ini kita bakalan lihat, katanya ada game pass baru nih, Tan. Oh iya. Vehicle pack. Oh, kita beli? Beli. Ya ampun, 800 Robux. Langsung ludes Robux saya ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kita bisa review satu-satu dan kita lihat ada apa aja dalamnya. Itu salah satunya dikeluarin nama mereka ya. Ini kendaraan baru juga. Ini premium, ini juga harus beli ini juga ya. Ini biasa, Bang. Tuh. Oh, ini coy. Ini mobil. Buat satu orang kah? Iya dong, dua. Bisa enggak dua? Dua enggak bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, bisa dua, coy. Tiga bisa enggak, Bil? Lagi genong. Di belakang. Oh, bisa. Tetap bisa. Gila keren. Gila keren banget mobilnya. Wah, sumpah ini mobil paling keren sih menurut saya nih. Tapi enggak tahu. Iya, lihat. Mungkin ada mobil keren lainnya ya. Ini kita bakalan coba. Oh ya, kecepatannya belum saya ubah, coy. 200 nih. Ya, Bang. Oh my god, ini aduh, ini katanya ada banyak, ternyata ada 12 ya? Iya, ada 12, Bang. Ada 12, coy. Gila, ini kayaknya nggak akan ke-review semua, mungkin sebagian ya. Ya udah, kalau gitu kalian keluarin kendaraan masing-masing. Oh iya. Nah, ini saya ganti lagi. BTW yang penting kita udah lihat. Nabila motor apa nih? Motor Harley. Ini apa nih, Bang? Yang lain. Mobil apa nih? Mobil apa nih? Mobil itu. Kayak itu. Apa sih yang race di pantai itu loh? Lupa, Bang. Apa sih kayak dead race gitu, nggak tahu lah, coy ya. Pokoknya mobil gokil. Nah, ini saya bakalan coba lihat mobil yang ini. Wih, banyak yang keren-keren. Kita lihatan. Mana-mana. Oh my god. Kayak Tamiya ya. Iya, benar kayak Tamiya, coy. Oh, sini ayo kita sambil jalan. Wih, gila, gokil ini update-nya, sumpah gokil banget. Belum lagi kita review rumah baru nanti ya. Iya, rumah baru. Nanti rumah baru terakhiran lah, coy. Ini kita bakalan coba lihat satu-satu. Kita kasih tahu ke teman-teman ya. Ini seperti inilah mobilnya. Oh my god. Gila, ini gokil banget sih. Itu yang dikeluarin Intan juga mantap tuh, coy. Keren banget dong. Nabila tuh motor Harley ya. Oke. Ada motor juga. Iya, pokoknya ini keren, semakin keren update-nya. Cuman motornya kaku, dia nggak bisa miring beloknya kayak gitu, kayak motor pada umumnya ya. Oke, ini kita bakalan coba lihat lagi. Apa lagi nih? Ini nih, kita yang ini saya belum, coy. Nah, nih. Ini mobil apa nih, Bang? Mobil Hummer, coy. Ini ada mobil impian ya. Aduh, kamu ngapain keluarin itu juga? Oh, beda ya? Beda. Oh, beda. Intan lebih panjang mobilnya tuh, lihat. Ini mobil Sultan baru nih. Yang dipakai Intan tuh. Itu Nabila, Bang. Ya ampun, ini mobil apa, Bil? Kita lihat dulu. Nabila mobil apa? Transformer, coy. Kebalik. Apaan? Itu Nabila, itu Intan. Oh, ini Nabila, ini Intan. Aduh, salah mata saya. No. Ini Intan, ya ampun. Ini. Salah dari tadi. Oh, ini gila, ini gokil banget. Tantan bisa berubah enggak, Tan? Apa yang berubah? Oh, iya, enggak bisa. Ada Bang. Coba nih. Ada enggak bisa dong. Tombol. Aduh, kirain bisa berubah, coy. Wah, kalau bisa berubah keren sih ini. Kirain, coy ya. Oke, kita bakalan coba ini dulu. Oh my god, ini gila gokil amat update-nya ya. Iya nih, keren mobilnya nih. Kita sambil menuju rumah baru lah ya. Kita ke pantai kita cari lokasi yang bagus. Oke, kita BTS sudah sampai di pantai karena kita bakalan coba review rumah dulu. Ayo, Bang. Ya ampun, Nabila, jangan barbar banget, itu mobil baru dicemplungin mentang-mentang Sultan. Ya ampun.
Oke, kita bakalan coba lihat apakah premium, apakah biasa. Tapi cuma satu coy update-nya ya. Sayang banget cuma satu, kirain dua gitu. Oh, emang, ini emang. Dia rumah klasik Tan. Nih nih ya, tuh lihat. Tuh, sabar sabar sabar. Ini rumah klasik bentukannya. Itu apa mobilnya begitu? Biarin lah. Oke, wow, gila rumah klasik coy. Rumah-rumah bagusnya sih ini di Eagle View. Waduh, iya, salah satu. Iya, harusnya di Eagle View, Bang. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Oke, di sini garasinya udah luas banget sekalian sama ruang masuknya begitu ya. Iya nih. Oke, terus di sini ada ruang tengahnya seperti biasa begitu. Nah, ruang santai begitu, Brookhaven TV ya. Pokoknya kayak gitu lah, coy. Bagus, Bang, nih, Bang. Terus di sini api unggun seperti biasa. Nah, oke. Di sini ada tempat dapur dan tempat makannya. Oh, dia sederhana, coy. Tempat makannya cuma untuk 2 orang ya. Iya. Berarti ini ya tergolong sederhana tapi klasiknya. Wow, gila ini sih. Saya senang banget rumah klasik, coy. Tuh, nih. Gila. Nuansanya tuh kayak coklat-coklat gitu ya. Ini enggak ada untuk mandinya mana, Bang? Nah, Nabila, Nabila ini, coy. Sambil mabok. sini. Keluar sini, keluar sini. Terus di sini, oh langsung ke atas ya, udah nggak ada lagi ya, sempit sih ruangannya ya. Dan kita bakalan coba ke sini ada apa? Mesin cuci tumben di sini, Bang. Tuh. Ada berangkas. Oh iya, mesin cuci di situ. Sini ada berangkas tuh kalau mau ambil tuh. Nah. Oke, di sini ada kamar mandi utamanya sepertinya. Oke, di sini berarti kamar utama ya. Karena di sini ada komputernya gitu, coy. Wow, gila gokil, gokil sih ini mah. Keren banget. Terus Nabila ngapain masuk sini? Coba nyumput di sini. Iya, cari tan. Oke, di sini ada kamar untuk anak-anak ya. Naik. Nah, kamar tingkat begitu, coy. Oke, nah sip. Ini sih sama yang kayak di rumah yang paling sultan sebelumnya itu loh. Iya. Ada bed tingkatnya gitu ya. Oke, udahkah masa ruangnya yang segini doang? Iya, nih kayaknya segini doang nih, Bang. Oh, segini doang ya. Jadi, oh udah, coy. Udah enggak ada apa-apa lagi. Apakah ada rahasia? BTW bisa kalian komen. Takutnya saya kelewat teman-temannya, setahu saya sih udah enggak ada ya. Takutnya ya gitu ya. Kalau ada rahasia tinggal di komen aja di kolom komentar. Dan ini ruang belakangnya udah enggak ada ya. Berarti udah mentok, coy. Ini garasinya yang terlalu luas nih. Bisa naruh berapa mobil ini ya? Iya, tuh. Sama ya, ini sih sama ruang santai dan ruang makan gitulah, coy. Jadi terbuka begitu. Keren sih ini update-nya. Betul kalau garasinya ditutup, oh kayak gini jadinya tuh. Tuh. Iya, ini. Oh ya, swimming pool-nya di mana? Oh iya, karena ini di pantai, kita nggak bisa lihat swimming pool. Saya rasa sih swimming pool-nya di sini nih. Itu yang situ ya, tuh. Ya kayaknya ya, atau kalau nggak di sini nih. Ya, I don't know. Tapi kalau di sini kasihan mobilnya, nyemplung mobilnya. Ya udahlah. Oke, BTW kita bakalan coba review sisa mobil yang belum saya review, coy ya. Kita lihat dulu ada mobil di apa sini. Lagi nih? Mobil apa lagi? Ini udah nih. Oke, itu oh ya itu udah ya si Intan ya. Enggak apa-apa, kita coba lihat-lihat dulu yang lain. Ui. Oh, nih. Ini saya belum yang ini nih. Nah, loh. Ayo Tan, kita review satu-satu aja Tan, bareng-bareng ayo, aja bang, Tan. Oke. Mantap ini mobilnya, gila gokil, coy. Ini mirip mobil yang di Brookhaven Tan. Brookhaven di apa? Jailbreak. Oh iya. Jailbreak tahu enggak? Iya, yang kita ini coy, jailbreak ini mirip banget ini coy. Ada orang pamer-pamer mobil. Nah, ini mobilnya. Oh, gila gokil. Tapi enggak ada suaranya loh. Bisa kalian dengerin ya? Tuh. Iya nih. Tidak ada suaranya, coy. Tidak ada suaranya sama sekali. Tuh, ini jadi mobil memang mobil penjahat nih, kedap suara nih. Oh iya, Bang, maling pakai mobil ini nih. Maling pakai mobil ini nih. Enggak ada suaranya. Oke. Oke, kita bakalan cobain mobil yang lain dulu. Bang. Yang lain lagi ya. Oke teman-teman, tadi saya nunggu ganti server dulu ya, nunggu pagi lagi karena kalau malam terlalu gelap, coy. Jadi kita bakalan coba lihat lagi. Kita review semua yang pakai ini ya, pakai apa Game Pass ini. Tadi yang udah tentu yang ini, terus saya yang belum yang apa, coy ya? Yang lagi nih, Bang. Oh, ini belum nih. Nih. Mobil mewah lagi, coy. Ini muat berapa orang? 3 orang. Ya, pokoknya ini 3 orang lah ya intinya. Minimalnya tuh 3 orang, coy. Di belakang 1 ya. Wow, gokil. Entar kita atur kecepatan dulu, coy. Ayo, Bang. Nah, sip. Oke, kita pakai yang biasa lah, coy. Nah, lo. Berapi-api, coy. Keluar api. Gila sih ini gokil-gokil ya update-nya ya. Cuman sayangnya motornya terlalu sedikit. Cuman 2 ya yang di. Tapi kalau enggak salah ada motor biasa, Tan. Ada motor biasa juga, Bang. Yang enggak pakai Game Pass kalau enggak salah ya.
kalau nggak salah gitu coy. Ini kita bakalan coba abisin dulu yang pakai Game Pass. Oke. Terus tar, kita ganti lagi. Yang mana lagi nih? Nih, belum nih. Coba, Bang. Tar. Ini kita silang dulu. Hop. Nah, ini. Tapi PTW ini sama kayak mobil yang ini ya? Apa namanya? Mobil yang biasa gitu. Nih, bisa diklik nih. Wuh. Jadi bolong. Bisa dibuka, coy. Mantap sekali. Gila, gokil update-nya ya. Wow, wah gila. Gokil sih ini mah. Tuh, ini keren dong. Mobil keren, bukan mobil penjahat biasa, coy. Penjahat kelas atas pakai ini ya, bisa dibuka-buka, coy. Iyalah, tuh. Tuh, nih ya, tuh. Woi. Jadi kalau hujan ditutup, kalau lagi gerah gitu kan dibuka. Dibuka. Mantap sekali, coy. BTW, ini kita udah cukup segini aja, kita cuma liatin sebentar aja karena banyak banget kendaraannya, teman-teman ya. Ayo lagi, okay. Bang. Kita bakalan ganti lagi. Kita ganti yang mana lagi yang belum saya, coy? Udah semua sih ya? Kayaknya sih udah semua. Udah semua kayaknya. Udah, terus yang ini kita cobain yang kendaraan biasa lagi. Nah. Oke. Ini namanya Vespa. Vespa Pizza Boy. Oh iya. Pizza. Mirip Pizza Boy. Nah, dengar suara. Suaranya, suara klaksonnya. Ini Gojek, Bang. Pakai Gojek. Oh nih. Iya, Gojek. Iya, Gojek baru cocok pakai ini ya. Masa Gojek pakai ATV? Iya. Kalau ini baru cocok Gojek, coy. Keren dong. Tapi ya beloknya kaku. Tapi beloknya kaku sih ya. Kiri kanannya biasa, coy. Tuh. Jadi kayak enggak ada kayak enggak ada istilah sistem jatuh gitu, coy. Nah, kalau itu ya walaupun nabrak apapun enggak akan jatuh tuh. Kalau lebih keren sih ya kalau bisa miring-miring gitu beloknya ya kayak motor GP gitu, coy. Nah, jadi pokoknya kayak gitu ya. Sistemnya masih kaku untuk motornya, tapi ya it's okay. Yang penting saya suka banget kendaraannya, coy. Iya, Bang. Wow. Terus ini belum nih. Oh, ini dipakai ini yang dipakai Nabila kah? Oh, bukan ya? Iya kah? Sama enggak? Sama enggak? Oh, beda, sama. Beda. Oh, beda. Beda, ini sejenis Harley Davidson, coy. Nah, kalau Nabila tuh sejenis motor ini ya, ninja gitu, coy. Nah, naik sini, Neng, bonceng Neng, pacaran kita. Naik, Bang. Naik sini. Ini bucin aja kerjaannya tuh. Nih. Oke, jadi sistem beloknya masih sama, coy. Tuh ya. Ada motor apa lagi nih ya? Ada motor apa lagi ya BTW ya? Ini BTW kok beloknya liar banget ya tuh. Oke, terus kita coba lihat lagi ada apa lagi? Nih. Motor. Oh, ini. Oh, ini ada yang premium. Oh, ini yang dipakai Nabila premium rupanya. Nah, lo. Nih. Ayo. Oh iya, yang dipakai Nabila premium, coy. Oh, kirain yang biasa doang ya adanya ya. Ternyata ada yang premium juga. Kita terbang. Terbang. Set. Ya enggak bisa. Gak bisa, Bang. Malah meluncur gitu, coy. Enggak berarti enggak boleh ngebut kita, coy. Oke, terus ada apa lagi nih kendaraannya? Ada. Udah ya, premium udah enggak ada lagi, cuman motor ini doang. Habis, Bang. Habis ya, habis, coy. Ya udahlah kayak gitu aja. Yang penting saya udah review semuanya, teman-teman ya. BTW kalau ada yang kurang silakan ditulis di kolom komentar. Kalau enggak salah di avatar editor katanya ada sesuatu juga nih. Paling ya item-item doang lah ya. Ya sekedar item-item doang, itu enggak terlalu penting. Mungkin ya yang paling saya suka sih ini mobilnya. Ini masa enggak bisa berubah jadi robot sih? Gimana caranya, Bang? Ya ampun. Awas kita. Harusnya ya bisa berubah jadi robot, coy. Nah. Enggak ada pencet-pencetannya sih. Ayo pilih, Rachel. Ayo pilih. Nah, loh. Harusnya sih ada pencet-pencetannya kayak transformer gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe-nya. Nantikan video Brookhaven kita selanjutnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye-bye.